Boyen akui pengen monten bareng Fuji setelah lebaran nanti buat video trending bareng Fuji, Boyen akui kepopuleran Fuji saat ini sebagai percapaian yang luar biasa seperti Fuji, tak hayal Boyen dikenal sebagai pemeran komedi tersebut kagum pada sosok Fuji yang berprestasi sebagai wanita karil yang cerdas dan punya bisnis mencapai miliaran per bulannya. Selain itu nama Tarik Halilintar baru-baru ini menjadi sorotan para netizen usai mengunggah salah konten di media sosialnya. Konten yang diunggah oleh Tarik disebut dan dikaitkan dengan konten sebelumnya yang juga dibuat oleh mantan kekasihnya, yaitu Fuji. Baru-baru ini, Tarik Halilintar bersama para sahabatnya membuat video pamer mobil mewah. Sejumlah kendaraan bermerek BMW, Porsche, hingga Ferrari terparkir rapi. Dalam video yang diunggah pengacara muda, Sangun Ragahdo, Tarik Halilintar terlihat asyik sedang merekam seseorang. Sahur di jalan, kata Sangun Ragahdo di TikTok. Konten ini sebenarnya bukan dibuat dan diunggah di akun Tarik. Namun, netizen pun tetap menyerang saudar dari Atta Halilintar itu. Apalagi, konten ini dianggap mirip dengan konten yang sebelumnya diunggah oleh mantan kekasihnya, Fuji. Emang boleh ikut-ikutan Fuji? Gak bahaya teh ha? Kata salah satu netizen di kolom komentar. Cie, copy paste, Bang Jarwo, balas yang lainnya. Selain dituduh menciplak konten dari Fuji, ada juga beberapa warganet yang membela dengan menyebut konten mobil mewah ini sudah ada jauh sebelum Fuji, seperti yang kita ketahui nama El Rumi dan Echa Aura saat ini tengah menjadi sorotan dan pembahasan di media sosial. Keduanya menjadi sorotan setelah kedapatan nonton konser Bruno Mars di Thailand. Video saat Echa Aura dan El Rumi memasuki area konser beredar di media sosial. Dalam video yang beredar di akun gosip Lambe Underscore Danu. Ada juga video yang diunggah saat El Rumi dan Echa Aura terlihat bersama-sama menuju venue konser. El Rumi mengenakan kaos biru dipadu dengan celana krim, sementara Echa Aura tampil dengan atasan hitam berlengan panjang dan rok senada. Tak sedikit warganet yang menyinggung soal nasib Fuji yang kerap dijodohkan El Rumi. Pasalnya, adik dari Fadli Faisal ini sebelumnya kerap dijodoh-jodohkan dengan anak kedua dari Ahmad Dani dan Maya Estianti itu. Ya nasib LPG gimana? Pupus dong, tulis netizen. Lo bukannya dari awal memang pupus. Kan itu hanya angan-angan kaum LPG, emoji tertawa, balas netizen lainnya, bukan cuma itu Fuji liburan bareng dengan pria bernama Raffi Febriansyah, anak bos Pertamina. Hal tersebut terungkap dalam unggahan video di akun Instagramnya. Momen Fuji dan Raffi Febriansyah liburan menuai beragam komentar dari netizen. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di kursi pesawat bisnis class. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji terciduk pergi liburan keluar.